Loh, stok hari ini terbatas. Batas, Mas. Harga kena berapa, Mas? Itu stok ngabisin, Mas. Stok ngabisin. 370. Dan kalau untuk harga kena berapa nih? Wah, itu paling murah, Mas. Paling murah. Ya, buka toko baru lek launching itu. Okay. Unboxing dari Murai Batu untuk trotol jantannya ya. Dari bodi, teman-teman. Nah. Bodi oke, masuk. Mata blok, parunya juga oke ya. Dan buat tulangan kakinya juga masuk, mantap, teman-teman, Mas. Ya. Nah, ini dia teman-teman buat tampilannya. Jungkok trotolan ya. Nah, jadi latah nih teman-teman. Enak kalau rawat dari trotolan ya. Iya, Mas. Oke. Harganya pun beda, Mas. Harganya pun berbeda. Ya. Oke. Kalau untuk harga kena berapa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kicauan ya. Untuk di kesempatan hari ini admin kembali lagi ke pasar burung pramuka dan kita setar dari parkiran bagian depan atau parkiran mobil teman-teman. Yang paling sini ada pintu masuk parkirannya ya, tepatnya di belakang gedung pasar pramuka teman-teman. Jadi kita mau coba silaturahmi. Menurut informasi ada kios terbaru baru launching teman-teman ya, dan diinformasikan sama mas bosnya katanya ada harga promo, harga launching teman-teman. Kira-kira nanti ada burung apa dan berapa harganya, kita pantau bareng-bareng. Sebelum rapat ke lokasi, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicomania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung, dan tak lupa doa buat para teman kicomania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi kita mau pantau kios SKJ Reborn teman-teman ya. Ini dia untuk lokasinya. Untuk dukungannya teman-teman, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ganteng. Ya, waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya nih? Baik-baik saja. Sehat selalu ya. Sehat. Tepatnya di hari Senin tanggal 22 April kita informasikan buat para teman kicomania untuk kios yang baru launching namanya SKJ Reborn. Ya, betul. Oke, info kirim-kirim bagaimana? Siap Mas, siap melayani. Siap melayani. Ya. Area Jabodetabek bisa jodeh. Siap, siap. Luar kota dan pulau bisa kirim-kirimnya ya. Ya, luar kota sementara ini belum bisa. Belum bisa? Ya. Oke, mungkin ada kendala pengiriman ya. Ya. Baik, dan kalau untuk buka tutupnya jam berapa nih? Jam 5 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore, 5 ketemu 5 ya. Ya 5 ketemu. Nah, buat perkenalan buat para teman kicomania, ini untuk masnya namanya siapa nih? Mas Izin aja. Oke, Mas Jin. Ya. Oke, baik. Nanti yang berminat tinggal langsung halo-halo saja, dan kita coba pantau buat stok yang tersedia ya, Mas ya. Siap. Buat pantauan yang pertama, dimulai dari burung kecil teman-teman. Burung kecil imporan ya. Ini ada Sanger. Sanger Afrika ya Mas ya? Ya. Baik, Sanger Afrika. Dan di sini ada tulisannya jantan, jadi udah pilihan jantan. Pilihan jantan Mas. Baik, kalau untuk harga per ekor kena berapa? Itu kena harga 550 Mas. 550 saja ya, teman-teman, untuk Sanger yang kelamin jantan. Jantan. Baik, dan di atasnya ada juga teman-teman untuk stok berikutnya burung impor dari Masteran Handal, Tungko. Ya, ini untuk Tungko yang kelamin jantannya, stoknya banyak nih. Trotolannya ada. Nah, ini mau ke pastol teman-teman ya. Nah, ini juga sama masih pastol. Stoknya aman ya Mas ya? Stok aman Mas. Dewasa juga ada teman-teman. Ya. Kita unboxing Mas satu Mas. Nah, ini dia teman-teman buat tampilannya. Jungkok trotolan ya. Nah, jadi latah nih teman-teman. Enak kalau rawat dari trotolan ya. Iya Mas. Oke. Harganya pun beda Mas. Harganya pun berbeda. Iya. Oke. Kalau untuk harga kena berapa kira-kira? Yang trotol gini biasa kita kasih 1.600.000 Mas. 1.6 saja. Iya. Baik teman-teman ya, cukup terjangkau dengan jungkok yang bodi seperti ini. Pantauannya big juga ya. Dan ini trotolan teman-teman, harganya cukup 1.6 loh. Ya, biasanya nyampe nota 2000 ada ya, ya 2000, 18 2000 ya. Ya. Nah, ini buat informasi untuk perbandingan saja teman-teman. Di sini untuk SKJ Reborn jungkok trotol notanya cukup 1.6 ya. Kita unboxing untuk yang dewasa ya Mas ya, ya? Dewasa Mas. Ini dia teman-teman untuk unboxingnya dari jungkok kelamin jantan usia yang dewasa ya. Nah, bodi sama teman-teman. Jadi kalau untuk yang dewasa kayak gini kena berapa nih Mas? Ini 1.5 aja Mas ya, 1.5. Lebih lebih murah. Lebih murah lagi ya. Bedanya cuma 100.000. Mau pilih yang jantan trotol atau jantan dewasa, silakan. Ada dua pilihan, harganya terjangkau teman-teman. Stok aman jungkoknya ya. Aman Mas. Baik teman-teman, kita berlanjut untuk berikutnya pantauan stok di kios SKJ Reborn. Ini ada jenis burung Wami Mini atau Piomi ya. Nah, stok pun banyak pilihannya dari Xiaomi-nya, teman-teman.
Kita coba pantau lewat videonya dulu, tampilannya seperti ini. Xiaomi kalau untuk harga per ekor kena berapa nih, Mas? Kalau Xiaomi itu yang bondol, Mas, yang bondol 1,5, Mas. Untuk bondolnya. Baik, kalau yang mulus. Yang mulus 1,6 aja, Mas. 1,6 aja, iya. Teman-teman ya, untuk Xiaomi-nya. Kelamin bagaimana, Mas? Wah, itu jantan, Mas, jangan khawatir, Mas. Baik, jadi ya. Sudah pilihan gitu ya. Pilihan jantan, Mas, dari importer sana. Teman-teman ya. Jadi sudah pilihan jantan dari importernya. Nanti tinggal merapat di pantau saja yang lagi cari dari Xiaomi atau Wabi Mini impornya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Pantauan selengkapnya ada murai batu. Nah, ini ada murai batu untuk trotol jantan ya. Buat tampilannya seperti ini. Kita pantau seperti biasa lewat videonya dulu, nanti kita unboxing, teman-teman ya. Ring peternak, Mas. Ring peternak, Mas. Ring peternak punya ya. Stok banyak pilihannya ya. Wah, banyak, Mas. Banyak pilihannya, ya, teman-teman siap, ya. Nah, tampilannya seperti ini dan kita unboxing ya, Mas ya. Seperti ini, teman-teman, untuk unboxing dari murai batu untuk trotol jantannya ya. Dari body, teman-teman. Nah, body oke, masuk. Mata blok, parunya juga oke ya. Dan buat tulangan kakinya juga masuk. Mantap, teman-teman, Mas. Ya. Oke, ekor-ekor daun lebar, teman-teman ya. Baik, kalau untuk harganya, Mas, ini per ekornya kena berapa nih? Kalau kayak gini kasih murah aja, Mas. Berapa murahnya? Biasanya 7,5. Biasanya kasih, 750. Ini kasih harga 6,5 aja. Oke, teman-teman ya, murai batu trotol jantannya 650 ribuan, yeah. Ya. Jadi ringnya ring peternak, teman-teman. Nanti tinggal merapat di pantau untuk pilihan spek berikutnya, teman-teman ya. Stok aman, Mas ya? Oh, aman, Mas. Nah, stoknya aman, silakan, teman-teman. Ekornya lumayan ya, banyak-banyak ya. Ini juga sama, teman-teman. Dan dilanjut ke murai batu buat yang pastol gasoran ya, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Bodi masuk ya. Mata belum, paruhnya masuk juga, teman-teman, dan bagian kaki ini hampir kehitaman ya, semi ya. Ekor kalau pantauannya kurang lebih kayaknya 17 lebih ya. Iya, 17 18, Mas. Oke, 17 18 kurang lebih, teman-teman. Dan kalau untuk harga kena berapa nih? Wah, itu paling murah, Mas. Paling murah. Iya, buka toko baru like launching gitu. Oke, harga 100, promo jadi ya. Harga promo launching 100. Ya. 1.100.000. Iya, baik, teman-teman ya, pastol gasoran notanya cukup 1,1 nih. Nah, untuk pilihannya kayak gini ada berapa ekor, Mas? Ada satu aja, Mas. Tinggal satu ekor. Iya, satu aja. Oke, siapa cepat dia dapat, teman-teman ya, dengan murai batu pastol gasoran nota 1,1 ekor kurang lebih 17-18, teman-teman. Berlanjut ke Red Siskin, teman-teman. Ini ada Red Siskin klasik ya. Dan ini speknya gacoran, kita pantau lagi rewing saja. Stok untuk yang begini ada? Ada dua, Mas. Dua ekor? Iya. Jadi kalau spek gacoran Red Siskin mau notanya berapa nih? Kasih 550. 550 saja ya, teman-teman, dari Red Siskin klasik untuk spek yang gacoran. Ada dua ekor, teman-teman ya. Kalau sebelah sini Mozambik ya, Mas? Mozambik, ya? Om. Gacor bener loh. Oke, gacoran. Ya. Baik, kalau nota kena berapa nih? Kasih 700 ribu aja. 700 ribu. Jadi ini speknya gacoran, teman-teman ya. Nanti merapat dipantau. Oke, teman-teman, berlanjut ke jenis burung kenari. Kali ini kita pantau untuk kenari buat yang speknya bahan. Dan ini serinya seri loper warna gelap ya. Banyak pilihannya. Kalau untuk harga per ekor kena berapaan, Mas? Itu kena harga paling murah, Mas, 70.000 aja. 70.000 saja, teman-teman ya, dari kenari yang seri loper spek bahan warna gelapnya. Dan selain dari yang warna gelap, ada juga untuk stok dari yang warna cerah ya, teman-teman. Ini dia untuk tampilannya, stok juga aman, banyak pilihannya. Buat yang warna cerahnya, harga per ekor kena berapa, Mas? Wah, yang warna cerah itu yang ori Malang, kasih harga 90. 90-an? Iya. Oke, jadi ini imporan dari Malang ya? Imporan dari Malang. Dari kenarinya, teman-teman, silahkan. Banyak pilihannya. Jadi untuk yang mau nyetak lagu, dirawat dari nol atau dari bahan, teman-teman ya. Di sebelah sini ada untuk yang warna putihnya, teman-teman. Putih banyak pilihannya juga. Dan kalau untuk warna putih, harga kena berapa, Mas? Warna putih kasih harga 110. 110 ribuan saja, teman-teman, buat yang warna putih spek yang bahannya. Silahkan. Dilanjut ke spek gacoran, teman-teman, yang ada pantauan untuk yang warna panda ya, Mas ya? Iya, Mas, panda. Oke, panda gacoran ya. Panda gacoran, Mas. Harga kena berapa nih? Yang itu kasih harga 370, Mas. 370. Ya. Baik, teman-teman, untuk yang warna panda spek gacoran ya.
Tadi kan ada yang warna panda, Mas. Iya, Mas. Sekarang banyak pilihan dari warna cerah ataupun gelap ya. Iya, siap. Nah, Star Blue juga ada, teman-teman. Ini untuk spek yang gacoran. Kalau untuk harga, kena berapaan, Mas? Wah, yang itu kasih harga 320, Mas. 320-an. Hmm. Baik, teman-teman, bebas pilih terkecuali warna panda ya, Mas, panda, ya. Mas. Silakan teman-teman untuk stok kemari gacoran juga pantauannya aman. Ada juga teman-teman untuk pilihan dari jenis burung kenari, spek bahan warna pandanya ya. Jadi selain dari warna putih ada juga pandanya, teman-teman. Kalau panda harga kena berapa nih, Pak? Yang panda dikasih harga 150, Om. 150 ribuan saja, teman-teman, dari warna pandanya. Dilanjut ke jenis burung pleci, teman-teman. Ini ada pleci apa, Mas? Pleci jakbal. Jakbal, dakun Bali ya. Jadi kalau untuk harga per ekor kena berapa, Mas? Paling murah, Mas. Paling 25 murah. Aja. 25.000, yeah. Teman-teman, dari jenis burung pleci jakbalnya. Geser teman-teman ke jenis burung apa nih, Mas? Korlap. Korlap ya. Nah, ini ada korlap untuk yang pantauan pertama warna masih hijauan. Harganya per ekor berapa tadi? 15.000. 15.000, teman-teman, untuk yang masih hijauannya. Iya. Nah, kalau bisa nemu yang betina enak juga, teman-teman ya. Karena yang betina ini cerewetannya hampir sama seperti jungkook ya. Jadi masteran murah, suaranya istimewa, teman-teman. Harganya dimulai dari 15.000 nih. Di kios SKJ Ribon. Ada juga untuk yang pilihan kelamin jantan, jadi ada yang troton, ada yang metalik. Kalau yang kayak gini kena berapa? Dikasih harga 30.000 aja, Mas. 30.000-an. Baik, teman-teman ya. Nah, teman-teman, selengkapnya kita bergeser ke jenis burung pleci lagi. Ini ada juga untuk pantauan dari pleci pacitan ya, Mas ya? Iya, Mas. Nah, untuk harganya per ekor kena berapa, Mas? Dikasih pacitan? Harga 120. 120.000-an, teman-teman, dari pleci dakun pacitannya ya. Ini untuk pilihannya juga aman, teman-teman. Silakan ya. Geser lagi, teman-teman, ini ada juga stok untuk jenis burung curucuknya. Nah, kalau untuk harga curucuk kena berapa, Mas? Kalau harga curucuk yang bondol kasih harga 25 aja, Mas. 25. Ya, kalau yang mulus 30. Baik, teman-teman ya, dari jenis burung curucukannya. Dan untuk di sebelah kirinya ada satu saudaranya, satu kebon, ada burung kutilang, teman-teman. Yeah. Nah, kalau untuk harga kutilang, per ekor kutilang itu bondol-bondol, Mas, kasih harga 10.000 aja. 10.000-an saja, teman-teman, dari kutilangnya. Silakan ya. Stoknya aman juga, teman-teman ya. Oke, kita pantau buat stok berikutnya di kios SKJ Ribon, teman-teman, ada Jalbo. Jalbo kena berapa, Mas? Jalbo kasih harga 45.000. Yeah. Baik, teman-teman ya, dari jenis burung Jalbonya. Dan ada juga untuk stok dari jenis burung jalak suren. Ini mandiri mau, loloh mau, Mas ya? Iya, Mas. Oke, stoknya juga aman, banyak aman, pilihannya. Mas. Harganya kena berapa, Mas? Itu kasih harga 240. Baik, teman-teman, 240.000 saja dari jalak surennya. Baik, teman-teman, kita bergeser lagi. Pantauan berikutnya nih ada stok jenis burung mantenan mini. Ini ada jantan, ada betina, teman-teman. Ini salah satu buat masteran juga ya. Jadi kalau untuk harganya kena berapa, Mas? Kalau yang jantan itu kasih harga 30, Mas. 30.000. Ya. Nah, yang betinanya? 15 saja, Mas. 15.000 saja, teman-teman ya, dari mantenan mininya. Di sebelah kirinya, teman-teman, ada jinjing batu. Nah, ini masteran juga ya. Dari burcilnya, harga kena berapa, Mas? Kasih harga 15.000. 15.000 saja, teman-teman, dari cincin batunya. Di sebelah kirinya pun ada jenis burung perenjak, teman-teman. Nah, ini masteran handal juga nih, kecil-kecil ya. Berapa harganya, Mas? Kasih harga 15.000 juga. 15.000 juga, teman-teman, dari jenis burung perenjaknya. Nah, ini perenjak lumut ya, maksudnya. Oke, geser lagi, di sebelah kirinya ada kihicap ranting, teman-teman. Nah, ini jarang ditemui nih. Burcil jarang ditemui ya. Dulu-dulu banyak banget. Ini ya, stok pun terbatas, ada satu ekor. Dan untuk harga kena berapa, Mas? 25. 25.000, teman-teman, dari kicap ranting ya. Kita berlanjut, teman-teman. Buat pantauan berikutnya ada jenis burung perkutu juga ya di kios SKJ Ribon. Salah satunya ada perkutu warna slipper. Harga kena berapa, Mas? Kasih harga 70.000 aja, Om. 70.000-an. Ya. Baik. Dan ada juga untuk perkutut yang UM. UM, Mas. Udan, Mas ya. Mas. Bukan itu ya, Mas ya.
bukan kudinel. Baik teman-teman ya, udan mas stok juga terpantau tersedia dan aman lah, banyak pilihannya. Harganya kena berapa mas? Kasih 70.000 aja. Oke teman-teman ya, UM notanya cukup 70.000 saja, silakan, banyak pilihannya nih. Dilanjut ke burung perkutut untuk yang jenis cemani teman-teman ya. Ini stok juga banyak pilihannya, dan kalau untuk harga kena berapa mas? Yang cemani itu kasih harga 70 mas. 70.000 aja ya. Oke, banyak pilihannya juga teman-teman ya, kutut cemani. Dan di sini ada juga untuk yang warna putih. Putih. Kalau untuk warna putih kena berapa? Yang itu yang mata merah mas. Oh yang mata merah. Ya. Baik, berapa nih? Itu dikasih harga 110. 110. Ya. Oke teman-teman. Dan di sebelah putih ini ada untuk perkutut yang jambul punya ya. Iya. Kalau untuk harga kena berapa? Itu dikasih sama mas, 110 juga. Baik teman-teman, harganya sama buat yang jambul atau songoratu. Sebelah kirinya untuk perkutut Bangkok. Bangkok, perjana. Perekor kena berapa mas? Kasih harga 50.000. Baik teman-teman ya, 50.000 perekor dari perkutut Bangkok perdananya. Ada juga untuk stok jenis burung puter teman-teman ya. Ini yang lokal ya mas ya? Lokal. Lokal. Harganya kena berapa mas? Kasih 25. 25 saja teman-teman untuk puter lokalnya. Dan di sebelah kanannya ada puter putih. Nah untuk harga kena berapa nih? Kasih harga sama mas. Sama. Ya, baik, putih-putih cantik ya. Itu. Putih bersih ya. Notanya sama. Dan ada juga teman-teman untuk burung masterannya dari Katem ya. Kapas tembak. Untuk stok hari ini terbatas. Betul mas. Harga kena berapa mas? Itu stok ngabisin mas. Stok ngabisin. 370 aja mas. 370 teman-teman udah dari customnya. Stok ngabisin. Jadi ada satu ekor ya. Mas, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia di Jos SKJ Ribbon ya. Nah, semoga informasinya ini bermanfaat banget. Dan untuk kiosnya ini yang baru launching, semoga lancar jaya, laris pembelinya, banyak rezekinya, dan doa yang sama buat para teman Kicau Mania pastinya ya. Kiosnya menjadi rekomendasi buat para teman Kicau Mania, harga yang terjangkau, kualitasnya mantul, dan pastinya amanah. Satu pertanyaan nih mas nih. Nah, kalau untuk kios SKJ Ribbon sendiri, tuker tambah nerima nih? Wah, kalau yang ini siap melayani mas. Siap melayani. Ya. Oke, jadi bisa menerima tuker tambahnya ya. Baik, terima kasih mas. Sehat selalu, dimudahkan urusan, dilancarkan rezekinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok burung yang tersedia di kios yang baru launching. Namanya kios SKJ Ribbon ya. Pantauan ada jenis burung ocean, baik burung masternya, tinggal langsung merapat dan dipantau. Pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja, nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.